aku mau ngenalin ini nih. Siapa? Coba mama kenalan dulu. Aku mau ngenalin pacar baru aku. Enggak. Panggil tante, panggil mama aja. Yaudah, sehat-sehat mah gitu. Yaudah, sehat-sehat ya, Ma. Aduh, ini bener ya, Kak? Kak, ini apa bener kafe Nuri ya? Kopi Nuri bener? Iya, Kak. Bentar. Aku tadi habis dapat orderan di sini, Kak. Ini bener? Bentar nggak? Bener. Orderan ini. Makanan gitu. Bener ya ini? Nggak salah ya? Enggak. Bener nih kopi Nuri. Oke. Coba aku tanya ini aja. Tapi kalau salah nanti aku kamu tuntut loh. Enggak. Berarti bener ya? Bener. Udah. Makasih ya Kak, aku mau pesen dulu. Bener sih Kak, ternyata. Aku boleh ini enggak Kak? Kakaknya lagi sendiri apa nungguin teman? Nungguin teman tadi. Nungguin teman? Iya. Tapi belum datang kan? Belum. Boleh join enggak sambil aku nungguin pesanan tadi? Boleh Kak. Enggak apa? Biar aku enggak. Biar aku ada temannya. Kok pendek banget ya? Oh iya, Bo. Malah pendek loh. Kok malah tinggiin kamu ya? Pendek banget. Nah, ini pakai ini. Oh iya, udah. Enggak apa deh. Kayaknya kita jangan deh. Jangan duduk di sini dah kita. Di mana? Di pelaminan aja yuk. Dari mana tadi aku? Kampus UMY. Dapat dari sana, terus dapat lagi ke sini. Ah, jauh banget. Pas udah ke sini, alhamdulillah banget aku ketemu bidadari. Temennya berapa nanti? Cuma satu deh. Aku nunggu teman satu, cewek. Kan bidadari bertujuh. Kakaknya dari mana? Asli deket sini. Oh, deket sini, cuma deket sini. Asli dari? Rumahnya mana? Jogja, cuma daerah sini. Jogjanya mana? Bantul. Loh, aku yang Bantul loh. Iya, Bang. Bantul mana, Mas? Bantul, pokoknya Bantul. Aku cuma deket sini sih. Aku juga deket sini. Kayaknya kita satu daerah deh. Iya, Bang. Kamu mana? Sewon aku. Aku juga Sewon. Iya, Bang. Tapi nanti aja kayaknya kalau jadi suami kamu. Sumpah ini aku pendek banget kayak. Mejanya aja segini. Iya sih. Ini tinggian aku sih. Enggak apa deh. Aduh, sebenarnya capek banget Kak, dari pagi aku belum kelas. Kadang ada makanan yang di cancel, yang nggak sesuai titik. Pas udah di titik, yang pesen nggak nongol, dihubungin nggak bisa. Kemarin aja gitu. Sebenarnya aku lagi ini sih Kak, lagi banyak pikiran juga sih. Iya, ada. Ya, nama kamu siapa? Aku Nisa. Nisa Sabian? Enggak. Nisa. Nisa, Mbak Dina. Dina,
dinafkahin aku. Kamu udah ada yang nafkain belum? Belum ada, Kak. Belum ada. Belum ada. Mau dinafkain enggak? Mau dinafkain enggak? Kak mau sih, Pak. Mau ya. Lu masih kuliah? Masih kerja. Udah kerja? Udah. Oh. Udah jadi wanita independen. Independen, ya. Di Jogja aja kerjanya? Iya, di Jogja aja. Kenapa enggak keluar kota? Di Jogja kan UMR-nya dikit. Iya sih. Kalau keluar kota tuh jauh, Kak, belum berani. Belum berani. Iya. Emang kamu berapa saudara? Aku 3 saudara. 3? Yang anak ke? Aku anak pertama. Ya, sulit juga ya. Aku juga anak pertama ya. Gimana rasanya jadi anak pertama? Kuat sih. Apalagi punya adiknya ya? Oh. Itu di kerudungmu ada semutnya? Di belakang. Ah, ini loh. Oh. Biasa ya, aku suka bercanda soalnya di tongkrongan juga. Sama jadi juga. Tongkrongan ojol dong. Oh, tongkrongan ojol. Ojol ada ceweknya. Ada juga, cuma banyak cowoknya. Jadi ke bawah. Kamu suka bercanda gak? Suka sih. Apa? Apa suka diseriusin? Ya lebih suka diseriusin sih. Bisa diseriusin. Apa tadi belum mengenalin nama aku loh? Kamu sih gak nanya. Emang cewek gitu ya? Kalau gak disindir gak? Gak mau. Gak peka ya? Nama masih siapa? Tuh kan baru. Namaku. Nama panggilan apa nama asli nih? Nama panggilan boleh, nama asli. Nama panggilan aja ya? Iya. Nama panggilan ku Abi. Abi. Hah? Abi. Apa Umi? Kayaknya tadi udah lama? Hah? Udah lama? Apanya? Cantiknya. Temannya kok belum datang, Kak? Iya, tapi pamit. Oh iya, Kak. Kayaknya bentar lagi datang sih. Masih ke TV? Masih. Gini aja deh. Aku boleh minta tolong enggak? Apa, Kak? Dengerin aku aja sih. Dengerin apa? Aku kan mau ini. Rencana mau ikut audisi gitu loh. Nyanyi. Bentar ya, bentar. Aku pinjem di kasir. Gini, aku kan mau ikut ini kan, audisi kayak gitu loh. Rencananya. Biasanya aku juga latihan sih, kalau pas lagi nungguin kayak gini. Mumpung ada kakaknya nih, aku minta tolong. Ini aja di nanti bagus enggak gitu. Cocok enggaknya gitu. Suka ini enggak dengerin musik enggak? Suka. Apa ya musiknya? Random sih, Kak. Tergantung ini. Tergantung mood. Karena mood berarti. Sekarang berarti moodmu berapa persen? Lumayan bagus. Oh, bagus. Oke. Okay.
ظهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد يا حنان بمحمد ذلك الفضل من الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني حص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في خلق ساني وعليه أنزل الله ما له في خلق ساني وعليه أنزل الله ظهر دين المؤيد في ظهور النبي أحمد يا حنان بمحمد ذلك الفضل من الله أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله ظهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد يا حنان بمحمد ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله. Bagus. Kayaknya ini tadi kayak selawat. Bagus. Eh, kamu tahu ini tadi apa? Tahu. Bagus, berarti bagus aku. Bagus. Ini kayaknya latihan berapa lama? Baru sih. Oh, baru. Biasanya aku ini lagu-lagu pop-pop gitu. Ini mau nyoba ini. Selawatan. Bagus. Kira-kira aku cocok gak, Kak? Cocok sih, Kak. Jadi pendamping kamu cocok. Oh. Tapi kamu suka selawat emang? Suka sih. Suka. Suka? Iya. Biasanya dengerin di mana? Ya, di YouTube atau di YouTube. Iya. Aku boleh selawatan lagi gak? Boleh. Hayyul Hadi أجمل ذكرى صلوا معنا معنا
معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المخطر هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المخطر حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا خضر فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المخطر على العرش رق الجانب وكلمه المولى الجليل على العرش رق الجانب وكلمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المخطر ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع سلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله udah gimana? Masih tetap bagus? Bagus sih, tetap bagus ya, gak mau nyanyi apa kayaknya aku bisa juara atau enggak ya kak? Berdua aja sih bisa ya? Bisa. Semoga ya Allah aku bisa juara satu di hati Kak Nisa. Maksudnya juara satu ini di itu di audisi. Aku biasanya latihan sendiri kak di biasanya sambil nunggu sendiri gitu. Ini mumpung ada kakaknya jadi aku suruh aku minta tolong kasih nilai. Jadi bagus-bagus ya. Kalau aku nggak lolos gimana jaminannya? Oke. Temannya masih lama? Tahu sih kak. Belum balas. Kayaknya dia OTW ke kamar mandi deh. Mandi. Kan gak gitu tahu. Biasanya. Kalau aku juga gitu sih biasanya. OTW. Iya, biar kan kesannya biar yang nungguin tuh enggak kecewa gitu. Oh. Iya kan?
aku sebenarnya jadi ojol itu baru banget kak, jadi belum lama, masih satu bulan. Satu bulan berarti. Bulan kemarin. Dua bulan yang lalu itu apa? Dua bulan yang lalu itu April. April ya kak? Kan sekarang Juni. Sebelum April? Sebelum April, Maret. Apa? Merit? Apakah bisa tunggulang cerita? Iya, aku itu dua bulan, satu bulan ke belakang ini. Gitu. Tapi menurut kamu aku cocok gak? Jadi aja. Cocok sih. Kok ada sih-nya? Iya gimana? Cocok, cocok kak. Cocok? Cocok. Tinggal aja. Soalnya teman-temanku tuh rata-rata udah nikah semua. Kakaknya belum. Belum. Kamu mau nikahin aku? Kok aku mau nikahin kakak? Kenapa? Emang kakaknya nggak belum ini belum ada calon gitu kan udah kerja mau nyari apa lagi coba kalau udah kerja tuh oh belum ada yang cocok tapi kerjanya dari kerjanya jadi tahun berapa 2000 kan udah lama. Udah 4 tahun loh. Masa belum ada yang cocok? Masih itu. Iya. Kalau nggak cocok, nggak harus dilanjutin ya. Tapi kayaknya kita cocok nggak? Tapi kamu kayaknya ini ya. Tapi kayaknya kamu seleranya bukan ojol kayak gini. Kamu bisa bilang gitu. Ya biasanya kan cewek gitu. Enggak mau dinafkahin beneran. Tumben ya hari ini cerah banget ya. Mendung. Biasanya mendung tanpa hujan. Mendung tanpa hujan. Hari ini cerah. Kayak masa depan kita. Kamu tuh mirip ibu siapa? Iya kamu mirip ibu loh. Ibu dari anak aku nanti. Apa kabarku yang di sana? Emang kamu mau nyari yang gimana? Tipe kamu tuh yang gimana sih? Yang penting apa? Itu pasti sih. Iya sih, kan ada banyak cowok yang malas-malasan dulu kak. Jadi saya kerja keras dong. Iya, kalau ganteng, kalau apa gitu, fisik? Kalau fisik kan bisa dirubah. Di operasi ya, pasti gitu? Iya enggak pasti di operasi. Berarti enggak harus kayak enggak harus ganteng, yang penting pekerja keras, tanggung jawab gitu ya? Iya. Pernah disakitin? Pernah. Diapain? Selingkuhin? Diselingkuhin pernah. Terus, apa lagi? Ditinggal pernah. Ditinggalin tanpa sebab? Iya. Kok bisa? Bisa. Tanpa alasan? Tiba-tiba ngilang gitu? Pernah gitu. Alasan mau fokus kerja lah, mau fokus kuliah lah. Kak, bentar ya. Aku mau ngabarin mamaku dulu. Iya. Nah, kamu kenapa, nak? Aku, ma, aku udah ini. Aku baru sampai Jogja tadi. Alhamdulillah. Iya, tadi di perjalanan 4 jam dari Ponorogo tadi. Mah, aku mau ngenalin, aku mau ngenalin ini nih. Siapa? Coba mama kenalan dulu. Aku mau ngenalin pacar baru aku. Calon. Coba gimana orangnya? Aku enggak tolong ya. Pura-pura aja di pacarku. Ini bentar ya, Ma.
Ini aku kasih ya. Iya. Kamu pegang. Halo, assalamualaikum tante. Ini dia. Waalaikumsalam. Halo, ini siapa namanya? Nama aku Nisa. Oh Nisa, nah Nisa tinggal di mana? Aku tinggal di Bandung tante. Ya udah enggak. Panggil tante, panggil mama aja. Ya udah sehat-sehat mah gitu. Ya udah sehat-sehat ya, Ma. Iya. Ya udah, Ma. Iya, Mama nih lagi di luar juga nih. Iya, maaf ya. Ini soalnya kemarin kan Mama kan nanya-nanya kan udah punya calon belum? Udah punya calon belum? Terus ini aduh. Sorry ya, Kak. Aku tuh ini tanyain terus, makanya tadi mumpung ada kakaknya, aku pura-pura jadi ini. Kemarin aku habis pulang kan. Setiap pulang pun ditanyain udah punya calon belum. Terus aku mikirnya gimana ya caranya biar mamaku tuh nggak nanya terus. Tapi akhirnya mamaku ini kok. Nah, makasih, makasih banyak loh pokoknya. Kamu ini suka di ini. Suka jadi pacar bawaan kayak gini. Enggak deh. Pertama ini, pertama dan terakhir aja deh. Berarti maunya beneran gitu. Ya udah ayo, ya beneran yuk. Aduh. Sorry banget, sorry ya Kak ya. Oh iya. Kakaknya namanya siapa? Ini namanya. Nama IG-nya apa? Boleh berteman enggak? Boleh. Namanya siapa? Yang mana? Atas ya? Oke, aku follow. Aku follow ya Kak ya. Tapi jangan di follow back. Kenapa Kak? Di love back aja. Ini orderanku udah selesai kan. Pas banget lagi. Aku mau lanjut dulu. Keburu di bintang satu nanti. Kayaknya masih lama. Lama banget temennya. Iya nih. Yaudah Kak ya, makasih ya. Salam kenal loh. Jangan kapok-kapok jadi pacar gue.